aduh ko, ajar mengurangi kemiskinan. Bisa. Aku mah nambah siji kuwi. Kancamu iki, Mbah ya. Itu saumuran e. Iki lho goleki Mbah e. Aku nek wiro ngilu ngono lho. Wis. Hah? Wis, lumayan. Loh, iki wah oh, aku ki seangkatan, aku adik kelas e kok. Loh. Mending ngate dheke aku ki. Walah. Iki sing jenenge keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya iki. Ya. Aku ketok adek gurung aku. Wis krasa ya aku. Adik-adik yang ini dari mana? Unisa Yogyakarta. Inovasi Sinergi Membangun Budaya Harimau. Unik Unisa sih apa inovatif sih? Unisa inovatif Sinergi Membangun Budaya Harimau. Aha. Ada tiga yurama. Ibu-ibu sing kuning ini saking pundi? Apa ding? Kelan. Ibu iki kok ayang gembung. Gembung. Ya, ibu-ibu ini dari mana? Besok pagi ini terdepan kepercayaan. Yes, yes, yes. Kenanya apa dekat di sana, Dik? Layang-layang. Oh, enggak aku zaman cilik layang-layang ciptaan dari Majalengka. Ciptaan dari Majalengka. Nganti koyo lagu. Majalengka. Heeh. Kuwi ana gandeng cerenge karo Majapahit. Majalengka. Nek ning kono Majalengka ning kene Majapahit. Oh. Nek ngetan meneh Majakerta, beda meneh. Majakerta. Majasanga. Nek sana itu Kiai Maja. Oke, okay. Apa favoritnya di Majalengka apa? Biasa, makanan tuh. Makan favoritnya apa? Makanan khasnya apa? Kecap. Apa jamu kayak botol kecap itu? Botol kecap sih Majalengka. Orang ngerti Jawa. Orang so Jawa ya? Nah, kita mau ke Indonesia, kita mainnya sekarang bahasa dulu. Iya, main Indonesia ya? Iya deh. Iya lah. Iya toh. Gue lihat lu, muka lu kusut amat. Kenapa ku? Iya nih gue. Gini ya kok kita Bang Yud, kita bertiga ini tetap bahasa Indonesia. Apa yang ceritanya dari awal bahasa Indonesia? Iya deh. Bahasa Jawa culek patane yuk. Lo punya masalah apa sih? Itu. Trinil tahu sih. Ya tahu, gue tahu Trinil. Trinil itu bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Indonesia, tiga nil. Trinil. Iya, iya. Kita kan bahasa Indonesia. Iya. Iya. Trinil kenapa? Kak, kamu tahu kan saya suka Trinil. Iya, teh. Iya. Iya, toh. Iya. Iya teh. Iya ta. Oh, Ari dia seneng sama Trine. Iya dos. Udah lama. Oh, berapa hari? Udah tiga dina. Ngentang-ngentang. Intinya aja permasalahannya kelihatan wajahmu itu kayaknya. Iya ini permasalahannya ini. Itu kan sekarang itu Trine deket sama laki-laki. Laki. Kota nih anu. Cowok. Ya dia kan normal kalau dia suka sama cowok.
kalau sama cewek mah jadi gak normal. Iya sih. Iya, tapi kan saya kan deket sama Trinil kan udah keseringan. Jadi sekarang rasanya sulit. Rasanya kamu renggang gitu ya? Iya. Sulit ya. Pakai bahasa Sunda sulit. Sulit pitik. Nih, mungkin gini loh. Dulu kan Trinil kan seneng sama situ seneng sama Trinil. Mungkin Trinil udah punya gendaan ye. Bukan gendaan, genduan. Eh, bos, campur weh, bingung malan gue. Bahasamu, lo yang bloon. Kalau gue sih bloon aja. Kalau lu bloon, dia mah bego. Lu kagak cerdas. Ya, iya, ngomong lu jeleweran amat. Iya sih, kamu kutu kupret. Lawan banget. Kutu kupret. Oh, jadi Trinil gue saya seneng karo wong lanang. Iya. Ya. Deket itu, wah itu mau ini loh, gimana sih? Pak Duko tak ngomongin ini, gue seneng karo Cak Wedo itu intensif gue limarani yang bendino neng oma. Wah, Conaldo ini loh. Gue itu kesana tiap hari. Ceritanya pengalamanmu, Jo. Waktu saya seneng sama anak Amikom, apa yang mereka suka termasuk ibunya saya bawakan loh, tiap hari. Loh, iki loh. Saya udah dekatilah orang tuanya dulu daripada anaknya. Udah, saya itu mendekati calon mertua. Orang tuanya Trinil itu saya deketin terus. Waktu saya kesana, cus kesana, babaknya. Saya ketemu babaknya Trinil. Oh, babenye. Bukan babi. Bapak ya deh. Rama. Ya. Nah langsung saya bertandang terus kita ngobrol asik gitu kan sama bapaknya. Iya. Kita pelukan gitu. Sama bapaknya. Iya. Terus bapaknya ke kamar mandi. Lah kan saya pak calon menantu yang akan setia toh. Saya pengin memperlihatkan kalau saya itu menantu yang bagus yang baik, jos gitu. Saya duduk. Pak gitu. Siapa? Saya. Mau ngapa? Mau nyebokin aja. Iya kan gue biar jadi calon menantu yang bagus. Ya orang gue, gue jenenge orang bener, karo bapaknya ya cedak-cedaknya orang perlu ngomong gue. Wan tetep semangat, gue ora masalah, lo tetep dikejar dengan. Lanuar.